Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amis, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya Ade Hernawan di channel Aquatic Farm. Oke teman-teman, kali ini saya akan men-setting untuk tank American Cichlid ya, dengan dimensi akuarium itu 100x50x50. Nah, langsung saja kita untuk men-settingnya, dan kita akan menggunakan sebuah bongkahan akar ya. Nggak tahu ini akar apa, dapat dari sawah, dan dulu juga pernah dipakai di setting aquascape di ukuran 1 meter juga. Nah, tapi untuk kali ini saya akan memakainya di tank cichlid ya. Saya pindah, istilahnya cuma dipindah doang gitu loh. Cuman bedanya di sini saya nggak bakalan memakai tanaman. Jadi saya pengen full hardscape dan juga pengen dibikin senatural mungkin. Nah, oke teman-teman, jadi seperti biasa untuk batu saya hanya menggunakan batu lava rock karena pengen ngambil batu alam. Itu sungainya lagi pada banjir ya, di sini lagi hujan terus dengan cuaca tidak menentu, siang panas kemudian sore malam hujan, banyak juga orang yang sakit. Ikan juga harus diperhatikan ya teman-teman, untuk perubahan pancaroba biasanya ikan-ikan pada kena jamur, sakit, dan begitulah. Nah, jadi kita untuk menyusun batu simpel sih sebenarnya. Di sini saya nggak dilem, berhubung dengan akarnya ini sudah pernah tenggelam tadinya, jadi nggak usah dilem lagi. Cuma nanti pas pengisian air mungkin sebagai safety ya, biar cari aman gitu ya, ditumpukin batu lah ya, batu alam yang agak berat untuk beberapa hari ya, 5 hari lah, 5 sampai 1 minggu baru nanti batunya kita lepas. Kenapa saya bikin tank American Cichlid lagi? Karena saya pengen upgrade aja ya teman-teman untuk ukurannya, karena makin lama ikannya itu kayak ikan Pieja Argenti, terus ikan Severum, Gold Severum, dan juga ikan Jack Dempsey itu di akuarium yang lama, aduh set, cepet banget gedenya ya teman-teman. Jadi saya berinisiatif untuk membangun ataupun men-setting kembali akuarium tank cichlid di ukuran 100x50x50 cm. Cukup lumayan lebar dan cukup lumayan luas, panjang juga cukup lumayan lah. Tapi lebih bagusnya ya kalau misalkan ada space tempat, saya pengennya sih upgrade ke ya minimal 150 cm. Karena tahu sendiri ya teman-teman, untuk ikan cichlid itu, ikan cichlid Amerika ya khususnya. Jadi untuk ikan cichlid Amerika itu ukurannya bisa besar-besar ya, bisa nyampe 30 cm rata-rata ya segitu. Nah, dan di sini juga saya menaruh ranting-ranting ya. Ranting-ranting, jadi ibaratnya kita tuh di sini kayak gimana ya? Kayak di dalam sungai ataupun di dalam rawa-rawa ya. Jadi kita bikin senatural mungkin untuk tank cichlid Amerika, biar si ikan-ikan penghuni lama seperti Argenti, cichlid Pieja Argenti, terus Jack Dempsey itu lebih betah di sini ya teman-teman. Jadi kayak di apa ya, habitat aslinya. Alasannya kenapa di sini saya tidak memakai tanaman? Ya sebenarnya bisa aja sih ya pakai tanaman kadaka, tanaman anubias. Tapi berhubung ukuran ikannya yang semakin hari semakin membesar ya. Emang semakin hari semakin membesar. Enggak lah ya. Ya istilahnya cepatlah pertumbuhannya ya untuk American Cichlid. Nah, dan kalau misalkan dikasih tanaman takutnya lebih mempersempit ruang gerak si ikan. Dan di sini saya juga cuman memakai bongkahan-bongkahan akar, batu lava rock, dan juga sebatang apa nih yang kena rayap ini. Kayu yang kena rayap dimasukin ke air, tapi cukup lumayan cakep juga ya teman-teman. Nah, ini udah jadi nih teman-teman. Jadi tinggal kita isi air aja ini udah ya.
Oke, dan sekarang kita lagi isi air. Kita tunggu sampai penuh. Nah, teman-teman, sekarang udah jadi settingannya dan kita tinggal menambahkan daun ya. Daun-daun ini namanya daun nangka ya, teman-teman. Daun nangka. Kalau misalkan teman-teman pengen dijadikan ini akuarium black water, teman-teman bisa menambahkan itu ya, apa namanya? Ekstrak daun ketapang ataupun langsung daun ketapangnya. Cemplungin aja nanti airnya akan berubah menjadi coklat kemerahan. Itu kelihatannya lebih ekstra natural ya. Cuman di sini nggak dulu memakai daun ketapang karena saya belum nyari. Sekarang di tempat saya nyari daun ketapang itu susah banget. Banyak para breeder beta selalu memungutin daun-daun ketapang yang berjatuhan ke tanah, yang sudah berguguran dari pohonnya. Jadi nggak selalu kebagian ya, teman-teman, karena di sini kan saya ya nggak punya cupang, tapi ada juga ikan cana ya. Saya punya ikan cana, kadang juga ya seminggu sekali saya suka nyari daun ketapang ya yang jatuh. Paling cuma diambil cuma beberapa lembar doang, 3 lembar, 4 lembar kan cuma buat cana doang gitu. Ikan cananya juga nggak banyak, cuma ada 8 ekor. Nah, kalau misalkan anak-anak scaper melihat settingan ini mungkin bakalan ditertawakan ya. Bukannya dirapihin, dibagus-bagusin, ini malah dibala ya. Ngebala, cuk bahasa Sunda mah ngebala ya bos. Jadi ngebala ya, dikotor-kotorin, dikasih sampah, daun-daun ya enggak. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat jadinya seusai diisi ikan ya. Oke, teman-teman, setelah 1x24 jam kita menunggu untuk pengendapan air, saatnya kita untuk memasukkan ikan-ikan penghuni lama ke dalam tank yang baru kita setting kemarin ya. Nah, jadi di sini sebenarnya airnya belum benar-benar cycling ya. Cycling itu artinya benar-benar fresh, jernih ya. Masih ada agak sedikit berkabut, tapi nggak apa-apa. Untuk media filtrasinya kan ini udah bukan yang baru lagi ya. Kecuali kalau medianya baru semua, nah itu kita harus mengendapkan minimal ya 5 hari. 5 hari itu ya, paling bagus ya lebih lah dari 10 hari lah, biar benar-benar matang itunya, mature ya media filternya. Nah, untuk ikan-ikannya sudah masuk dan sekarang tinggal kokoloyongan sakarepe deweknya laukna. Oke. Dan agak sebenarnya kalau misalkan kita pelihara ikan cichlid Amerika itu agak sedikit barbar ya bos. Jadi gimana? Agak sedikit barbar, beda dengan African cichlid ya. Nah, jadi di sini airnya kelihatan masih agak sedikit berkabut. Kalau kita harus menunggu airnya sampai benar-benar cycling ya, jernih, itu memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Jadi, udahlah, 1 sampai 24 jam kita langsung saja untuk memasukkan ikannya. Nah, teman-teman, untuk kali ini saya akan mengganti lampunya ya, teman-teman. Lampunya akan diganti ke warna agak sedikit kuning ya, kuning senja. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah mengganti lampunya dengan berwarna fajar ya, kuning senja gitulah. Tapi kalau misalkan kita cahayanya terlalu terang, kita bisa kurangin. Di sini ada tombolnya, saklarnya ya. Kita tinggal pencet tanda minus ya untuk mengurangin cahayanya ya. Kita redupin, kurangin. Dan juga kita bisa menggantinya ke warna coklat ya, ke warna coklat. Jadi kita terlihat agak gelap di dalam akuariumnya. Ini juga sebenarnya udah gelap, apalagi kita warna coklat begini. Tapi kita bisa tambahin lagi cahayanya. Untuk menambahin cahaya kita tinggal pencet tombol plusnya aja ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian tanya ini lampunya jenis apa, kalian tinggal cari aja ring lamp ya, ring lamp. Jadi lampu bundar yang biasa buat selfie itu loh ya, yang biasa buat nge-live gitu. Ini juga saya pinjam sebenarnya
punya istri saya, kalau ketahuan ya pasti domelin. Oke. Nah, teman-teman, jadi seperti inilah wajah baru ataupun situasi apa ya bahasanya? Kondisi terbaru di tank baru mereka ya, di tempat tinggal mereka. Kita ciptakan tempat tinggal mereka yang lebih natural. Tadinya tanknya sempit, sekarang agak luas. Jadi mereka bisa leluasa ya, teman-teman. Nah, kita ini sekarang lagi kita lagi ya. Ikan, maksudnya ikan ya. Ikan-ikannya kita kasih makan pakai pellet Sign King ya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk American Cichlid lebih suka dikasih pakai pakan yang tenggelam, Sign King. Nah, ya contohnya seperti ini. Jadi kenapa ya? Nggak tahu kenapa saya lebih suka aja gitu ngelihatnya mereka nyari makan di bawah. Ya, kayak contohnya ini kan Jack DMC ini lagi nyari-nyari makan di bawah. No, lagi ngunyem. Lagi nyari-nyari makanan di bawah, di dasaran ya. Beda halnya dengan ikan-ikan Oscar, ikan pibas ya. Kalau misalkan, ya kan mereka kan masuknya ikan predator ya. Ya wajar sih, dia nggak bakalan nyari makanan di dasaran ya. Karena kan udah otomatis suka biasanya dikasih pakan ikan cere. Jadi pada bapuliwet kalau lagi dikasih makan. Beda halnya dengan ikan-ikan yang seperti jenisnya kayak gini ya teman-teman ya, seperti Vieja ataupun Jack Dempsey. Dan ini juga ada salah satu ikan tank mate saya masukin ke sini buat ngararamean bae lah. Nah, ini ikan Leporinus ya, ikan kaos kaki. Saya taruh sini dan nggak dihajar sama sekali ya, welcome. Ya, ini juga ikan Severum lagi cari-cari makan di dasar. Coba deh teman-teman bedain ya. Sensasinya ketika dikasih makan yang tenggelam dan pelet apung floating ya. Jadi gimana nih? Kalau menurut saya lebih asik pelet tenggelam ya. Jadi kita bisa menikmatin suasana seperti di habitat aslinya, mereka mencari makanan di dasar yang nyelip-nyelip di batu ataupun di pohon, di dedaunan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya lebih asik aja gitu ngelihatnya. Ya. Daripada kita pakai pelet yang floating, yang apung, jadi si ikan tuh bakalan pada ke atas buat makan umpannya ataupun peletnya ya. Beda lagi kalau kita, nah, jadi seperti ini. Beda kalau misalkan halnya kita kasih pakan pelet yang tenggelam. Jadi kita bisa menikmatin mereka tuh lagi nyari-nyari sesuatu gitu di dasaran pasir, di sela-sela bebatuan ataupun di sela-sela kayu ya, akar kayu. Kemudian juga untuk pertumbuhan ikannya sendiri, walaupun kita dikasih pelet yang biasa, dia warna ya tetap stabil ya, nggak kayak African Cichlid ya. Kalau misalkan kita kasih pelet yang biasa, ya udah warnanya drop ya, warnanya drop, nggak ada warna pisan gitu ya, pada pudar. Nah, untuk American Cichlid dia istimewanya boleh kita kasih pakan pelet warna ya, untuk menghemat biaya. Pakan warna kan biasanya agak sedikit tinggi ya harganya ya. Untuk menghemat biaya kita cuman bisa pakai pelet yang murah. Kalau misalkan yang Sand King ya ada pelet koki lah ya. Saya nggak mau nyebutin mereknya. Pasti teman-teman juga udah tahu pelet koki yang tenggelam ya, itu juga udah lumayan cukup bagus, ada kandungan spirulinanya juga loh ya. Nah, jadi terserah lah, kalau itu terserah kita masing, terserah kalian masing-masing mau dikasih pakan yang mahal ya oke, pakan yang murah ya oke, gitu aja sih ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya, gimana menurut kalian untuk settingan tank Cichlid Amerikanya? Komentar di bawah ya. Lebih natural, sederhana, dan enak dipandang atau gimana? Dan juga seperti biasa, ngomong saya masih pabuliwet ya, masih banyak belajar karena saya bukan orang kuliahan, bukan orang-orang ya turunan apa ya, termasuk orang yang kurang pandai berbahasa, intelijen ya, kurang wawasan mengenai bahasa-bahasa tersebut ya. Jadi kita untuk membuat konten memakai bahasa sehari-hari yang kita pakai aja, udah itu aja sih ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir, silakan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel Aquatic Pump agar semakin berkembang ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.